beserta rombongan memasuki Geraha Bunda Maria Almedangan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Bapak Uskup, selamat datang. Bapak Uskup Pius Dembara dan juga Bapak Uskup Anisetius Sinaga. Pengalungan dengan sebagai ucapan selamat datang, salam kasih, salam hormat kepada Yang Mulia Uskup Pius Dembara. Dan juga ada acara khas tradisional Tamil yang sedang dilaksanakan. Selamat datang. Laksanakan acara penyambutan di gerbang. Kepada Dirjen Bimas Katolik. Kami persilakan rombongan Yang Mulia untuk memasuki Geraha Almedangan. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sebagai tempat umat merayakan misteri imannya, berdoa bersama sebagai umat Allah, dan tempat berdivosi kepada Bunda Maria. Gereja Bunda Maria ini telah diselesaikan, selesai kami bangun seturut kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berharap agar umat beriman berbangga hati atas adanya tempat yang suci ini, seraya semakin bersemangat dan setia. Bunda Maria Anai Balangkani ini, semoga Tuhan menganugerahkan berkatnya kepada pastor, kepada para tukang, pemborong, dan segala dermawan yang telah berjerih payah, dan semua jasa dan semua saja yang menolong dalam membangun gereja baru ini. Pastor James, kunci gereja ini saya serahkan kepadamu sebagai gembala untuk gereja ini. Pastorlah yang bertanggung jawab untuk pemeliharannya dan juga menggembalakan setiap umat yang datang ke ziarah ini dan menerima semua yang berminat untuk berdoa di sini. Terima kasih Bapak Uskup
Dengan bantuan Allah, saya berjanji memenuhi harapan Bapak Uskup. Marilah masuk ke rumah Tuhan dalam iman dan melambungkanlah pujian kepada-Nya. Semoga percikan pemberkatan air ini meneguhkan rahmat kekuasaan yang Engkau anugerahkan kepada kami menyucikan gereja ini. Kami berharap agar bersama seluruh umat yang lahir, yang hadir di sini, kami boleh sampai ke rumah Bapa di surga demi Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, berkatilah pula garam ini. Engkau telah memakai garam menjadi berfungsi bagi manusia, menyedapkan kehidupan, santapan kami, serta menjaga kebusukan. Maka berkatilah garam ini, supaya kami yang memakainya bersama percampuran air dan garam ini, mengingat dan selalu meresapi sabdamu, kamu adalah garam dunia. Semoga kami sungguh menjadi garam bagi dunia, supaya semua manusia berkenan kepadamu, berkat kami selalu setia mengikuti sabdamu. Ini kami mohonkan demi Kristus Tuhan kami. Stensilan halaman 10 kita bernyanyi. Lagu akan dinyanyikan seterus menerus sampai Bapak Uskup kembali ke podium. Saudara-saudari mendapat keselamatan dalam persekutuan gereja kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
inilah ibumu. Lihat, inilah anakmu. Perkataan terakhir yang paling mengharukan dari Tuhan dikatakan mengenai Santo Yohanes dan Bunda Maria sebelum wafatnya. Setiap kali saya berziarah ke sini, kata salah seorang, saya mengalami keajaiban. Dimulai dengan rasa kekaguman dan sembah di hadapan Maha Kuasa, saya mengalami penyembuhan rohani dan jasmani. Keluarga yang selama ini kurang serasi seolah beroleh sentuhan ajaib, menjadi selaras, hangat dalam cinta, dan menjadi akrab. Bahkan kata seorang lain, lewat doa ringan pengantaran Bunda Maria, kemandulan selama ini beroleh pengandungan dan kelahiran anak. Tetapi hadiah ajaib yang diperoleh dari peziarahan ke Enai Flankani ini adalah seolah Tuhan berkata, damai kuberikan kepadamu. Thank you.
semoga doa kami membumbung kehadapan-Mu ya Bapa, bagaikan rupa yang harmoni, sebagaimana seluruh keluaran yang berwangi, demikianlah hendaknya umat semerbak menjadi persembahan yang hidup oleh keharuman Kristus. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini, bila hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Ya Tuhan, terimalah kami orang berdosa ini dan murnikanlah hati kami dari segala noda dosa. Ya Tuhan, sucikanlah menjadi persembahan yang hidup, yang harum mewangi, bersatu dan dalam Kristus Tuhan kami, yang dilambangkan oleh asap dupa yang harum ini, yang membubung tinggi ke hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari diundang berdiri. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil roh piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi semua dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Luhur, segala hormat, syukur dan puji bagimu atas rahmatmu yang Engkau curahkan bagi kami dalam sakramen cinta kasih dan penyelamatan ini. Dalam kepercayaan akan bimbingan rohmu, kini kami siap menjadi pewarta sabda putramu di tengah kehidupan kami, sebagaimana Engkau kehendaki untuk kami lakukan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara dan saudari, kini saatnya kita terima berkat dari Bapak Uskup. Saudara-saudari, yang jelas bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit. Yang buta dicelikkannya matanya, yang tuli dibuat mendengar, yang pekak berbicara, dan yang lumpuh dapat berjalan, bahkan yang mati dapat dihidupkan kembali. Dan Bunda Maria diberikan sesuatu yang begitu agung, bahwa dia penuh juga kekuatan, sehingga hanya atas permintaan Bunda Maria untuk membantu kesulitan orang yang nikah di kota Kana, Yesus menciptakan keajaiban pertama, air berubah menjadi anggur yang terbaik. Bunda Maria bukan hanya dalam hidup ketika di dunia ini, tapi ketika dia sudah dimuliakan dalam persatuan yang penuh dengan putranya, juga akan dapat memberikan keajaiban-keajaiban. Amin. Ya.
perayaan pemberkatan gereja Santa Maria dalam kali ini telah selesai. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup kita bernyanyi dengan stensilan halaman 29. Halaman 29, Ave, Ave. Utara, kami mengucapkan selamat datang pada acara perayaan pemberkatan dan peresmian tempat ziarah Graha Bunda Maria Angin Gelangkan. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Dr. Andes Daud Prate Sinurat beserta seluruh rombongan pejabat lingkungan kantor Wali Kota Medan. Selamat datang kepada Bapak Asisten, Bapak Dr. Andes Hasiolansilai. Juga kepada undangan kami dari Malaysia, Singapura, ataupun dari mana saja yang memberikan cinta, perhatian untuk tempat yang begitu suci ini, Graha Bunda Maria Ane Gerangani. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan umat dari manapun yang telah bersedia bersama-sama menyatukan hati doa untuk pemberkatan peresmian tempat ziarah Graha Bunda Maria Ane Gerangkani yang bertempat di Paroki Tanjung Selamat ini. Sementara menantikan Bapak Uskup beserta seluruh pastor dan biarawan bersalin pakaian, kami bacakan tertib acara pada pagi, pada siang hari ini. Acara pertama tadi sudah dilaksanakan, yaitu penyambutan Bapak Uskup beserta rombongan yang disambut dengan drum band dan dilanjutkan dengan acara Misa Kudus yang sudah kita rayakan bersama.